Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Bremer Pati pada kesempatan kali ini. Bremer Pati akan berbagi tutorial, yaitu manfaat pemberian pur pada merpati ikan atau merpati yang baru saja menetas, yang belum bisa makan sendiri. Jadi untuk pemberian pakannya atau asupan pakannya itu dari indukannya. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu caranya atau manfaat untuk pemberian pur itu sendiri untuk merpati ikan. Sebelum kita lanjutkan, sahabat dari merpati, bahwa burung merpati selain diberikan pakan jagung sebagai makanan utama, maka makanan tambahan atau alternatif untuk pengganti makanan pokok atau sebagai makanan tambahan bisa berupa pur. Karena untuk merpati kali ini yang saya ternak sudah menetas, di mana untuk usia merpati kali ini yaitu baru berusia 5 dan 6 hari. Bisa dilihat ada perbedaan bentuk tubuh ya, yang satu besar dan yang satu kecil. Jadi ada perbedaan. Nah, untuk pemberian pur itu sendiri ada beberapa jenis pur ya. Pemberian kali ini berupa pur ayam. Di mana untuk pemberian pur ayam pada kali ini sifatnya opsional, yaitu untuk tambahan saja karena merpati kali ini sedang menetas atau sudah menetas dan sudah mijik. Dan banyak sekali jenis pur yang bisa diberikan pada burung merpati untuk pertumbuhan dan perkembangan burung merpati itu sendiri. Dan kali ini sahabat Bremer Merpati, untuk pemberian purnya ada beberapa jenis. Kalau yang pertama ini adalah pur babi. Nah, kemudian selanjutnya adalah pur A, ini pur A594. Dan untuk jenis purnya memang ada beberapa jenis pur yang bisa diberikan pada burung merpati. Ada pur 591, 592, dan tadi barusan pur 594, dan ada juga pur babi. Fungsi pur untuk burung merpati itu sendiri yaitu berfungsi sangat baik sekali. Selain pur dikhususkan untuk ayam, baik itu ayam aduan maupun ayam bangkok, yang mana kandungan protein pada pur itu sangat baik. Jadi pada pur itu banyak sekali mengandung protein, lemak, dan kalsium yang disetting sedemikian rupa untuk pertumbuhan otot dan tulang. Manfaat pur itu untuk burung merpati yaitu untuk asupan tambahan protein, lemak, dan kalsium, sehingga bermanfaat untuk membentuk tulang dan otot agar lebih tebal dan lebih kuat. Nah, jadi untuk pemberian pur ini, yaitu yang saya lakukan adalah pemberian pur yang mana pur tersebut yang biasa untuk pur ayam. Jadi ada dua jenis kali ini yang saya berikan, yaitu yang pertama tadi pur babi. Pur ini biasanya diproduksi oleh Pokpan, di mana pur ini dikhususkan untuk pakan babi. Jadi pur ini sangat cepat untuk menaikkan beban badan pada babi atau ayam dan juga pada burung merpati. Tetapi untuk merpati sendiri ada komposisi yang kurang cocok dari pur babi ini, yaitu tepung tulang atau tepung ikan, yaitu berupa protein hewani yang sulit dan berat untuk dicerna burung merpati yang merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan atau hewan pemakan biji. Jadi kurang cocok untuk burung merpati
karena gemuknya merupakan gemuk yang berat atau gemuk air yang kandungan lemak dan ototnya terlalu banyak sehingga burung akan malas untuk terbang. Karena kali ini adalah burung ternak yang mana tidak untuk terbang, maka dibolehkan ya untuk pakan burung merpati. Tujuannya adalah agar burung merpati cepat gemuk atau cepat tumbuh besar, yaitu berupa burung babi. Jadi ada resiko ya untuk pemberian burung babi itu sendiri ya, yang mana burung babi itu untuk pertumbuhannya sangat besar sekali. Kemudian selain manfaat ya, manfaat burung merpati jika diberikan pur, maka juga ada resikonya, yaitu resiko pemberian pur. Pemberian pur, resiko yang pertama yaitu berat badan besar tapi kurang cerdas. Ini khusus untuk burung merpati yang biasa untuk perlombaan. Jika diberikan terus-menerus atau dijadikan makanan pokok pada burung merpati, maka akan menimbulkan burung merpati itu kurang cerdas, hanya cepat besar, gemuk, jadi malas untuk terbang. Hal ini sudah dites oleh para senior atau para pecinta burung merpati yang biasa untuk perlombaan atau untuk terbang. Kemudian jika diberikan pur pada burung merpati terus menerus, maka badan bisa besar atau gemuk dan malas untuk terbang. Jadi selain kecerdasannya yang menurun, biasanya pada burung yang diberikan makan full dengan menggunakan pur akan mengakibatkan burung obesitas atau kegemukan sehingga burung akan malas untuk terbang. Kemudian untuk pemberian pur pada burung merpati yang baik atau yang cocok adalah pur yang sangat bermanfaat, tapi pemberian yang berlebihan akan merugikan merpati itu sendiri. Berikut adalah rekomendasi yang cocok ya untuk burung merpati. Pada burung merpati yang sedang melolo seperti pada video berikut ini, yaitu bisa diberikan untuk 10-30% saja sampai merpati mandiri. Jadi kalau merpati sudah bisa makan sendiri, nanti bisa diberikan pakan biji-bijian. Karena ini masih lolo, maka bisa untuk makanan tambahan sampai pijikan bisa makan mandiri. Kemudian berikan pada burung merpati kurus pasca sakit. Nah, jika burung merpatinya sakit, habis sakit atau kurus, maka bisa diberikan pur sebagai makanan tambahan agar cepat tumbuh dan bobotnya juga lebih gemuk lagi atau menambah atau tambah ya. Kemudian berikan pur dengan dicampur biji-bijian seperti gabah ya, kemudian jagung, kemudian millet atau kacang hijau dan yang lainnya. Dan kali ini yaitu akan dilakukan pemberian pakan yaitu berupa pur ya sahabat Grey Merpati. Ini bisa dilihat untuk pakan purnya ada dua pakan, ada dua wadah, ada dua pakan, yaitu berupa pakan jagung kemudian pakan pur. Dan untuk pakannya juga harus selalu dibersihkan. Demikian sahabat Grey Merpati, yaitu manfaat pemberian pur dan resiko pemberian pur pada burung merpati yang masih diikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.